Nanya Google AdSense ternyata sudah ada, guys. Terima kasih buat karyawan Pos Indonesia yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Dan Google AdSense ini saya udah pegang dan saya akan pulang, dan saya pengen lihat pinnya tuh berapa angka, guys. Nah, ini adalah sampai rumah dan saya akan gunting ternyata dalamnya apa, guys. Ternyata ada 6 angka PIN. Ternyata 6 angka PIN. 6 angka PIN ini dimasukkan ke verifikasi alamatnya. Google AdSense saya sudah datang. Ternyata saya ambil di kantor pos Kuningan, Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendukung channel Krepes Cibubur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Geng Ningrat yang ada di Yogyakarta telah membantu dan support channel saya. Semoga supportnya untuk semangat buat saya. Terima kasih Geng Ningrat, channel Geng Ningrat. Ayo, salam dari Kuningan untuk yang di Jogja. Terima kasih atas dukungannya. Saya nanya itu sampai 2 kali ya. Yang minggu kemarin kata karyawan posnya belum sampai. Tapi 4 hari kemudian saya nanyain lagi, ternyata udah ada nih, guys. Nah, Google AdSense itu kayak gini, guys. Nah, jadi ini surat Google AdSense punya saya ini nyampe kurang lebih 3 minggu nih, guys. Nah, 2 minggu udah ditanya, ini sudah hampir 3 minggu. Jadi alhamdulillah Google AdSense sudah saya ambil dan gratis, guys. Jadi ternyata dalamnya itu tadi kan sudah digunting ya. Dari gunting cuma dalamnya gini doang, guys. Dari saya sobek juga gini. Cuma pin 6 angka. Ternyata tinggal masukin saja ke verifikasi alamat. Jadi channel saya ini kan channel Krepes Cibubur ini udah lama juga nih, guys. Wah, setahun lebih. Karena saya fokusnya itu kan jualan, guys. Jadi ya nggak begitu fokus banget bikin konten. Tapi alhamdulillah ini udah Google AdSense udah sampai. Jadi untuk apa itu dimonetisasi itu saya kurang lebih 2 hari waktu itu. 2 hari terus bikin Google AdSense-nya agak repot juga, guys. Karena apa? Jadi alamatnya itu harus sesuai dengan KTP ya, guys ya. Terus KTP-nya itu harus masa berlakunya itu harus masih ada ya. Tapi kalau KTP Indonesia biasanya tulisannya seumur hidup. Waktu itu saya kendalanya karena KTP-nya udah lama, jadi masa berlakunya itu masih ada, tapi udah mati. Makanya saya bikin yang baru yang berlakunya seumur hidup. Jadi ketik yang benar alamatnya, karena kalau nggak sama kadang-kadang agak ribet juga, guys. Tapi alhamdulillah surat Google AdSense saya udah sampai, guys. Ya perlu perjuangan yang ini juga ya, perjuangan yang melelahkan juga ini untuk mendapatkan surat Google AdSense. Terima kasih kepada karyawan kantor pos Kuningan dengan pelayanannya yang cepat, nyarinya gak nyampe 2 menit, nah dicari ini ketemu. Alhamdulillah ternyata kantor pos Kuningan dia juga punya IG-nya. Jadi barangkali teman-teman yang di wilayah Kuningan, Jawa Barat yang pengen tahu daftar-daftar Google AdSense yang bulan-bulan kemarin, ini kan ini bulannya bulan ini ya, bulan Agustus, tapi saya ambil ini kebetulan September karena besok hari
Minggu takutnya kantor pos libur, jadi hari Sabtu saya ambil, ternyata ada. Jadi kalau yang pengen lihat daftar-daftar Google Aksen itu ada di IG kantor pos Kuningan Jawa Barat. Di situ tercantum namanya banyak banget. Ternyata saya lihat itu yang bulan-bulan kemarin, guys. Itu kelapa gunung itu, weh, top deh. Itu Google Aksen kelapa gunung paling banyak itu. Nggak tahu berapa puluh itu, guys. Coba lihat kalau nggak percaya. Di IG kantor pos Kuningan. Ya, jadi di situ banyak banget kelapa gunung. Semangat terus buat daerah kelapa gunung ya. Saya sampai kaget tuh liatnya. Ternyata alamannya kelapa gunung banyak sekali itu. Antara bulan 6 sampai bulan 7 itu kelapa gunung. Jadi buat rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya, yang YouTuber pemula, rajin-rajinlah bikin konten dan jangan melanggar pedoman dan kebijakan YouTube. Jadi semoga kalau udah dapat Google Aksen kayak gini ya, kita harus rajin lagi bikin konten. Bikin konten supaya penghasilannya nambah. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krepes Yubur Kreatif dan Pesan. Ini sampai ini kurang lebih 3 minggu datang di Kuningan Jawa Barat. Jadi kalau mungkin daerah masing-masing, mungkin karena jauh mungkin beda-beda ya guys ya. Tapi kebanyakan itu kalau di Kuningan kebanyakan suruh ambil di kantor pos terdekat. Makanya situ di sini apa di kantor pos Kuningan ada IG ya. Jadi di situ ada daftar-daftar. Ada surat Google Aksen atas nama siapa-siapa, alamatnya juga ada ya. Jadi silakan cek saja di IG-nya kantor pos Kuningan. Bagi rekan-rekan yang ada di wilayah Kuningan Jawa Barat, terima kasih Anda telah like, comment, subscribe di channel Krepes Yubur Kreatif dan Pesan. Tunggu video-video yang lebih menarik dan bermanfaat. Ambil positifnya aja guys.